Baru sahaja berkahwin, suami pelakon Puteri Aishah pula jadi perhatian rupanya kerana ini. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang notifikasi untuk video selanjutnya. Ibarat merpati dua sejoli, begitulah digambarkan dengan pelakon Puteri Aishah dan lelaki pilihan hatinya, Muhammad Firdaus Sulaiman, selepas diijab kabulkan di sebuah hotel terkemuka di ibu negara pagi semalam. Selain kecantikan pelakon berusia 27 tahun itu, suaminya juga ahli perniagaan turut mencuri perhatian warganet yang disifatkan mempunyai rupa paras segak dan sedap mata memandang. Bagaimanapun, berdasarkan komen netizen, terdapat segelintir berpendapat bahawa wajah lelaki berusia 28 tahun itu seiras putera Sultan Brunei, Sultan Hasanah Bolkiah, iaitu Pengiran Muda Abdul Mateen, terutama jika dilihat dari bahagian sisi. Malah, menerusi komen di foto majlis resepsi di laman Instagram milik pelakon Rahimah Tanpa Rahim itu, terdapat juga netizen mengatakan wajah Firdaus seperti aktor di dalam drama Thailand. Difahamkan, pengantin lelaki menyerahkan mas kahwin RM300 dan 5 dulang hantaran berbalas 7 daripada pihak pengantin perempuan, namun tidak berkongsi mengenai jumlah wang hantaran. Pasangan tersebut menjalankan hubungan cinta selama 2 tahun sebelum mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga setelah beberapa kali ditangguh akibat wabak COVID-19.